Netizen menyoroti kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, di Tol Jombang Mojokerto pada Kamis siang. Sang sopir yang mengaku kelelahan serta mengantuk mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi hilang kendali hingga menabrak pembatas tol. Namun, supir tersebut juga diduga bermain handphone saat mengemudi. Bahkan, ia sempat menghapus unggahan terakhirnya di Instagram. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Gatot Refli Handoko membenarkan bahwa Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah alias Bibi meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Gatot mengatakan, dari keterangan sang supir, ia mengaku kelelahan dan mengantuk hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tunggal. Namun ada dugaan supir Vanessa Angel itu juga bermain handphone saat mengemudi. Bahkan ia sempat membuat unggahan sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi di akun Instagramnya @tubagusjodi. Sayangnya, unggahan tersebut telah dihapus. Sebuah akun anonim di Instagram @whoroundtheworld sempat mengunggah ulang postingan Tubagusjodi. Netizen menduga hal tersebut dilakukan sang sopir karena takut terjerat pasal berlapis. Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat ia sedang berkendara di jalan tol. Diduga ia membuat Instagram story di kilometer 500, sedangkan mereka kecelakaan pada kilometer 672. Ini berarti Jody membuat unggahan tersebut beberapa saat sebelum kecelakaan. Bahkan Fuji, adik ipar Vanessa Angel yang baru saja bertemu malam kemarin, sempat berkomentar dalam unggahan Instagram Tubagusjodi. Ia menyebut Jody jahat dalam kolom komentar salah satu unggahan supir Vanessa tersebut. Seperti diketahui, kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Ngancuk kilometer 672 arah Jakarta menuju Surabaya pada Kamis 4 November 2021 menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Sedangkan sang supir, pengasuh dan anak Vanessa yaitu Galaskai selamat meski mengalami luka-luka. Sekian informasi Wiki Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.